kasihi roh amatihamu, sian dibata amata, dok sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dok sian todi barbadia. Amin. Hatani dibata di kita di pertanyaan pasion na parkudi, na patuluhon di kuriata, wenet sian 2 Korin 5 ayat 10 sampai di ayat 17. Ujahadi kita 2 Korin 5 ayat 10 sampai di ayat 17. Alani i daputa dahami be mana ise mangihuton pardagiwam. Jalanan pe huta dahami na juru Kristus mangihuton pardagiwonna dan behuta dahami anggun wain. Asamuru di bagasan Kristus halak na tino panai baru mai nunga salku pangalahu na robi gabi naik baru. Bahasa Indonesia itu, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ima sahatna. Huriani tuharta, oma pertanyaan parkuli di kita, jala sugut bawat maita tu acara parningotan di hamamatini Tuhan Yesus. Tunggan janggu kita napayu ikut tulbur inon. So dia Yesus sangat rodi di hau binar silang. Tung torok do ia dul rusa na di bayan Yesus i aka parsia jaran. Dohot aka na ikut taulahon tanggung buluhon di ngoluta siapa. Jalan sada siali sian na gudangi huida ima sian 2 Korin 5 ayat 10 1 ayat 10 bituon di dok lisi dan behami marnida dot manada alak sian pardagingon atau kami tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia tetapi kami akan melihat dari sudut pandang Allah sian partodion sian partodion muluhami marnida Kristus ujui sian pardagingon anggo sonari dan be alai ahdu dalanda asabui jumpa kita marnida sangkutna di bagasan Kristus di bagasan Tuhan di dok ikon ibu ibana ditopa kita harus menjadi ciptaan baru. Harus kita menjadi ciptaan baru, mulak kita tu bagasan melebur kita tu bagasan Yesus, asabui kita marnida di bagasan Tuhan ini. Nah, untuk masa persiapan, lapatan disilangi ditiki Yesus di hau pinar sila. Adong tulu lapatannya. Nah, perjuru ima Yesus namonang manalupon si Boris. Ati pemante ibana alai ala dibatadu ibana monang dibana manalukon ima sibulis idul lapatan Kristus Victor paduan ima kita ditobus Yesus. Yesus manobus kita gabe pardamean gabe mardame ma kita doho dibata. Aidan boi kita malua mulholan sian dirita ido di bagasan silangi. Nah patuluhon ima silangi ima holong ni debatan itu adalah cinta kasih Tuhan Allah terbukti di kayu salib. Jadi kita na persia tu Yesus i ikom makanguluhon holong ini di bagasan ngulu siap hari. Jala markite ngulu naik baru bui ma tarpatupa kita holongi. Jadi sian 2 Korin 5 ayat 10 satu di ayat 10 bituon poin na patuluhonima
nagabi odol di jamita di Borginon asa buhi kita makanguluhon holong ni Tuhan na dihau pinarsilang. Nah, kemudian sa porsial di perdalanan Yesus satu hau pinarsilang tungkodangi mulu tadengadi angka mulu hata nguai didok istilah jiarah. Jiarah kita di perdalanan di Yesus satu hau pinarsilang parpudima di porlak Getsemane dungi ditakuk baru be langsung sebana tuhau pinarsilang toruk do disi ima marnida Yesus siang perdagingan dobe siang perdagingan dia mai nabui taida buat werek ma siang na sebelum-sebelumna aturan di mana ima marsiak mengajari dobe dohot ma maritahon aka harajal ni di mata ima tarimo tu si Nikodemus ditiki Nikodemus dohot Yesus makatai ai so dia do harajon ni di matai ninna so dia do asa boi bo waktu harajon ni di mata ikon sorang do ibana padua halihon ninna Tuhan Yesus bah ai so dia boi sorang padua halihon dua matua au bongo musi au tu bortian ni daina inilah juga yaitu pemahaman perdagingan ni ade ai dia tu si ibana soni do be alai di do Yesus ima ikon nulunai baru do danggabe soni sorang padua halihon marhitina bohot muse tu bortian ni daina itu pemahaman yang kurang terhadap Yesus Kristus na padua hon na poita ida ima si kaya pasi masuk mahita tu rentetan ni di hau filolorosai si kaya pas madok tumagumma sada mati humokop torop jolma nina hape Yesus bidok ibana do mulununga pungun sude biru-birui alai adong sada biru-biru na solisol ikon lau doau mana dikon biru-biru manopot ima biru-biru na magoi jadi berbeda pemahaman dari manusia itu dengan pemahaman Tuhan. Las itu non diubah markite na diulah Yesus saat ibadah Tuhan pinarsilang gabe sonadang dia tu si akasi siangnya non bah ay sodi do Tuhan namion sodi do pimpinan namion ay sono do neng kupangi do hami udok hami do bosiana udok hami do sono dan lain sebagainya alai asindo diulahun Yesus. Namun saya tak ida musa na dibayar silatus ade. Namar memandang sian hukum pertigion di patu-patu ima Yesus. Bahkan herana dibandingkan. Ini juga ya pemahaman perdagingan. Dibandingkan ma Yesus do si Barabas. Ise do dipilih kamu Barabas do manang Yesus. Dia ini memakai pemahaman dari ya mungkin dia sudah bercampur karena mungkin dia sudah sedikit mengenal Yesus ini dari istrinya dan juga melalui percakapannya tetapi masih lebih dominan yaitu pemahaman yang ada pada dirinya belum lagi dia dikuasai oleh roh itu gabe ditiki jolman atropi mendesak ibana parsilakon Yesusi tandu ibana las hidup ibana ma atau kamu mana sari disi dicuci ibana ma tangannya artinya sampai dalam keadaan begitu pun mungkin dalam hidup kita bisa juga mengalami seperti itu pemahaman perdagingoni tumacai ubalga dinoluta siapari soni donang si Judas Iskariot be tumtakas taridai Judas Iskariot dimulanai tumtari dedo di borgin parjoloi di tiki Roma buru-buru nanai mamiyagi Yesusi wah ai tumaku ma di gadis miyagi ninna arga situtui balungi di leho muse tu akan apodos ima permahaman ni sian kita nanti sian hadiri otta alayo haduna dianu si Yesus didok Yesus dengkan dona dibayan nai torok do jalak
adong dosa rodi hasianganon ima kana pugus di tonga-tonga muna alayang wau dambe bahkan lau pai mok terdui neneng mati nama Tuhan Yesus i ala adong tradisi di halak Yahudi ima aduk bolu mate ibana julo di miyaki do asa gue di pemasuk tutang romani alai dak sabir non Yesus di miyaki ala duntar silang mati ibana pukul tului dungi masuk mano jam onok ima hari sabat ala hari sabat dimulai pukul onok dan boi mana isi di manggula mana isi ala ni idang sangat di mamiyagi ala ni ilu Yesus ek akka buru-burui narutu tanumani mempuan rempah do minyak khususi ala lo mangu laut ada tido ima lo mamiyagi bakini Yesus. Nah oleh karena itu sianon diubah Yesus do pemahaman nasida alai tung macemau dulu tung macemau tahida musisi Petrus dia ini sudah dilantik dakon ima hodo mesiasi hodo Tuhan bahkan disukut bese ditiki makatai nasida Roma si Petrus madok angwau malam tudinya peho Tuhan huyuton molorong penasida naik mamu sango au dijolo dungi molo satu penjara peho au dongamu era sama lima di hati dakon ima si Petrus ala buha ala di tanda ibana Yesus on nungetung maci gudang ngediulau ibana bahkan nampar pudi ima namate si Lazarus oi musim mahul ini seolah-olah melihat masih dari sudut pandang manusia hadagi mendebe ai kuasa ditikina tertakut Yesus dungi dipukul ibana dan tarjalo ibana Yesus nasongoni Tuhan nasongoni dan tarjalo ibana bah puasa ibana ulu ditakut puasa ulu ibana non satu hau pinarsia dan songon Tuhan narupar upar sita dan songon Yesus nahut tanda dan songon nahut pangido artinya masih pemahaman daging itu yang menguasai dia bahkan nanti baru saat dia sadar nanti tolu hari non di persodo koal adorang somarta buat manu di sido ibana sadar artinya berarti dia itu baru sadar diubahkan pikirannya yang selama ini masih pikiran daging yaitu pikiran dari manusia odoh be Tuhan diubah ma dungi Roma ibana manusoli alanido tuntakas do Yesus mandok muludum manopoti dosa ho pargogoi ma hanggimi nina dan Yesus sudah tahu tetapi saudara-saudara dari sini yang mau kita jelas diajak oleh Yesus ini adalah ingin merubah paradigma pikiran kita ini untuk mengenal Yesus itu siapa. Yesus itu siapa? Tunggu dan diulang Yesus nanti. Dungi ditiki minggu nasalku hari minggu jamita bah naik halu di do ibadah. Ini juga mengubah paradigma bahwa orang kalau pemimpin naik kuda maka dia akan berperang begitu. Alai Yesus dam, damai do neneng dibuan, damai do. Alami ditiki naik tu hau pinarsilan ibadah, sudi halak dan bolo majak pun somoni, gabi hera sada pimpinan dungi takut gabi berserak nasida, laos ido neneng dipatu duhon, yaitu mari ikut Tuhan Yesus pikul salib dan saya datang bukan untuk membalaskan kekerasan dengan kekerasan tetapi membawa damai bahkan ikut taat kepada Tuhan Allah walaupun sampai disalibkan oma neneng diubah nah mudah sampor siap nunga tarida tung takas lapatan disilangi maka nguluhon ngulunai baru margite namu bama ima roha perdagi motai gabi roha Kristus
roha na mangulakon ko partulomo ni rohani di mata. Kadang kita masih jatuh juga, bahkan dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Syaratnya hanya satu, sona di doktu si Nikodemusi, ikon mulunai baru. Kita ini harus hidup baru dan harus juga menerima Kristus seperti yaitu Petrus itu yang mengaku salah dan menyangkal diri. Mulai menyangkal diri artinya berkata tidak kepada diri sendiri, kepada keinginan diri sendiri, kepada cita-cita kita, kepada prestasi, harapan, dan apapun yang ada pada kita. Kita sangkal diri kita menyerah kepada Tuhan Allah. Ikon ibarado sanglubutna adik pesona hebat ima visita misalnya misi kita dan lain sebagainya, tetapi kita harus nolkan itu. Kita harus buat Tuhan Yesus di depan supaya Dia yang memimpin kita. Nah, kamu dengar sahur siang siang terbukon tuntakas buhama kita dinggul siapa hari bui makan uluhonon. Merubah cara pandang itu dan juga hidup baru itu. Contoh sederhana mati dingulutan siang pari bulu ama tungapala luja lembur karejo bah makirma saat ujamu disambut inak taima marhite si pangano manang senyum begitu anak yang menyambut juga ya dung saat ibadah ujamu ama tapi di Jepang mah ngamudum inak tei ngamudum jana kona. Nengur di mana? Aku kerejo Tuhanmu dun, soni di dok imana? Alai dun diberi amatei inangi, wah, tu ngapa lama lu jabe? Tiada mabogina tu melabok situ tu. Diberi saya nak konon, wah, ngapa larenges? Ah, dambe. Dungi di bawah tima meja makan ini, wah, hadong dope di paku di HP tu imana? Gabi mau buma rimasna. Gabi di pangan mi dungi martani yang ibarat lo modum dungi di dogma na uli situ tu do na diulahon inatakon do yang aku kon dan na gabi di persuade au atik pe nunga leburau karejo. Nah saudara-saudara, mungkin itu juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita bekerja, ketika kita ada pikiran kita, kita lakukan sudah yang benar, positif dan lain sebagainya luar biasa. Naik mahita marni dan marado pun halak HP dan pas bagaimana kita pelan-pelan melihat Kristus Yesus dungi marnida akan nama saya yakin berbeda. Tetapi ketika dari sudut pandang kita sendiri, maka kita akan terus merasa benar sendiri, terus akan merasa mengagungkan bahkan lebih-lebih dan seterusnya. Lain bulu-bulu kita menyangkal diri dan juga menerima omat ulau namaul ima asa bui bongot marnida halak dot roha dot pikiran nama dodo ubadas molo jupang nasoni. Saya yakin damai itu akan tercipta idu nenain dituduh Yesus dan lama buat korang au alai mabuan damido alani ibaru mahamu. Rihatlah dan arahkanlah seluruhnya kepada Tuhan Allah. Yesus mati di kayu salib, aku sedih mati dia, tetapi aku bahagia, aku selamat oleh karena karyanya. Alani tok-tok ma pai baru rohamuna asaboi kita maka nguluhon nadiulan Yesus di Lolita. Amin. Mulia terohanami di ho Tuhan pardigan bahasa nungga utangyo kami hatam tung labot doho sahat rodi di hau pinar silang laho patuduhon holong mitu kami tung mauldo waktu si kami mulusian hadirun nami na huida kami Tuhan alai mubudur masmi di dok hodo siang hau pinar silangi sesama Tuhan dosa ni nasida dan jatuh si nasida manang ahanan di bulan nasida
alani itu han tung ajari mahami bongot mato dimi tu rohanami marsada-sada asal boi Tuhan hami salkutna pai baru diri ganup ari dingolunami asa tarpatu bahami holong mi dingolunami siapari pasu-pasu hami salkutna mariti anakmu Yesus Kristus martangnya kami doho. Amin.